Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in amma ba'du. Saudara Kompas TV dimanapun Anda berada yang dirahmati Allah, berjumpa dengan kami Fathul Bahri di program kesayangan Anda Mutiara Iman. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kita kesehatan, kekuatan dan kesempatan untuk senantiasa berbuat baik dan beramal soleh sehingga kita menjadi pribadi yang jauh lebih baik dari hari-hari sebelumnya. Amin ya rabbal alamin. Saudara Kompas TV dimanapun Anda berada yang dirahmati Allah, pagi ini kita akan membahas tentang ciri-ciri orang yang beriman. Apa sih iman itu? Al-imanu ma'rifatun biqalbi wa qawlun bil lisan wa 'amalun bil arkan. Yang dinamakan iman itu ma'rifah fi qalbi, ma'rifatun biqalbi, mengetahui dalam hati, mengenal dalam hati, kemudian waqalum bilisan, diucapkan dengan lisan, wa'amalum bil arkan, lalu diamalkan dalam perbuatan kita. Ketika hati sudah mengetahui sesuatu, kita mengenal Tuhan yang Maha Esa, diucapkan dengan lisan, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah, lalu diamalkan. Entah itu sholat, puasa, zakat, dan sebagainya. Jadi iman itu perpaduan dari ma'rifah fi qalbi, wa qalum bil lisan, wa amalum bil arkan. Hanya mengetahui dalam hati, diucapkan lisan, tapi tidak dilakukan, bukan beriman. Atau kita mengetahui dalam hati, tidak diucapkan, tapi dilakukan, ini juga belum beriman. Maka tiga poin ini harus selalu kita lakukan secara bersamaan. Suatu hari Umar bin Khattab menceritakan bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika sedang duduk-duduk bersama sahabat, datang seseorang yang begitu tampan, pakaiannya begitu putih, rambutnya begitu hitam, tidak ada nampak bekas dia sedang dari perjalanan yang jauh. Datang duduk di hadapan Rasulullah, kemudian bertanya kepada beliau. Yang di antara pertanyaan itu adalah, ya Muhammad, fa akhbirni anil iman. Ya Muhammad, tolong kabarkan padaku, jelaskan padaku apa itu iman. Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam menjawab, iman itu antu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rasulihi wal yaumil akhiri wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarihi. Saudara Kompas TV yang dirahmati Allah, iman adalah engkau percaya kepada Allah, engkau percaya malaikat-malaikat Allah, engkau percaya kitab-kitab Allah, engkau percaya utusan-utusan Allah, engkau percaya hari akhir itu ada, dan engkau percaya takdir yang baik maupun yang buruk. Kemudian orang yang bertanya tadi berkata, sodakta, benar engkau. Umar dan sahabat takjub, kaget, heran. Ini orang bertanya, tapi orang ini juga yang menjawab. Maka ketika orang tersebut sudah pergi, Rasul menjelaskan kepada Umar dan para sahabat yang ada pada waktu itu, hei Umar, dia sebenarnya adalah Jibril yang datang untuk mengajarkan agamamu. Masya Allah. Dari sinilah kita mengenal yang namanya rukun iman. Bahwa sudah dijelaskan pada kita oleh guru-guru kita, kiai-kiai kita, ustad-ustad kita, bahwa rukun iman itu ada enam. Yang pertama, mengimani adanya Allah. Yang kedua, iman kepada malaikat-malaikat Allah yang banyaknya sekian kita tidak tahu, tetapi yang kita wajib ketahui adalah 10 dengan tugasnya masing-masing. Kita beriman adanya kitab-kitab Allah yang patut kita imani, ada 4 kitab yang besar.
Kita beriman kepada utusan-utusan Allah, Rasul-Rasul Allah yang perlu kita percayai, kita imani, yang kita ketahui ada 25. Kita percaya kiamat itu ada dan kita percaya ada takdir baik maupun buruk, itu datangnya dari Allah. Lalu pertanyaannya, apakah dengan kita mengetahui rukun iman, dengan kita tahu, hafal rukun iman, apakah itu sudah menjadi tanda bahwa kita ini termasuk orang yang beriman? Hanya dengan kita tahu, hanya dengan kita hafal, bisa melafazkan rukun iman ada 6, 1, 2, sampai 6. Apakah ini menjadi tanda bahwa kita sudah menjadi orang yang beriman? Jawabannya yang tahu hanya Allah dan diri kita pribadi. Tetapi Allah Subhanahu wa taala memberikan ciri-cirinya kepada kita. Agar apa? Agar kita tahu dan bisa mengukur diri kita, apakah kita ini sudah termasuk orang yang beriman atau belum? Apakah kita termasuk orang-orang yang mempercayai Allah, utusan dan sebagainya, apakah belum? Maka Allah memberikan ciri-cirinya kepada kita. Disebutkan dalam Al-Qur'an surah Al-Anfal ayat 2 sampai 4. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna alladziina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum iimana wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Alladziina yuqiimuna shalaata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Ulaa'ika humul mu'minuuna haqqan. Lahum darajatun 'inda rabbihim wa maghfiratun wa rizqun karim. Shadaqallahu al-'adzim. Allah memberikan kita ciri-ciri. Kita tak tahu apakah kita termasuk orang beriman atau belum, karena iman adalah amalan hati. Tetapi untuk mengetahuinya dan mengukur itu semua, Allah berikan ciri-ciri orang yang beriman dalam Al-Qur'an Karim. Saudara Kompas TV, dimanapun Anda berada, jangan kemana-mana karena kami akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini. Saudara Kompas TV, dimanapun Anda berada, kembali lagi bersama kami di Mutiara Iman. Kita tidak ada yang tahu apakah kita termasuk orang yang beriman atau tidak, tetapi kita bisa mengukur diri kita dengan ciri-ciri yang telah disebutkan oleh Allah barusan. Allah berfirman dalam Al-Quran, innamal mu'minuna, sesungguhnya orang-orang yang beriman, yaitu alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum, orang-orang yang apabila disebutkan nama Allah bergetar hatinya. Ketika disebut asma Allah, hatinya menjadi bergetar. Wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu, dan ketika dibacakan kepadanya ayat-ayat Allah, zadathum imana, semakin bertambah kuat keimanannya. Wa'ala rabbihim yatawakkalun, dan mereka bertawakal kepada Tuhannya. Alladzina yuqimuna sholah, dan orang-orang yang mengerjakan sholat. Wa mimma razaqnahum yunfiqun, dan orang-orang yang menginfakkan sebagian hartanya yang telah direzekikan Allah kepadanya. Ulaika humul mu'minuna haqqa, mereka itulah orang-orang yang benar dalam keimanannya. Lahum darajatun 'inda rabbihim, mereka mendapatkan derajat yang tinggi di sisi Tuhannya. Wa maghfiratun wa rizqun karim, ampunan dan juga nikmat rizki yang mulia. Masyaallah. Sekarang yuk coba kita lihat diri kita. Adakah di antara ciri-ciri itu yang sudah membekas dalam diri kita? Yang pertama, apabila disebutkan asma Allah bergetar hati kita. Apakah ketika ada Allah disebutkan asma-Nya kita bergetar atau belum? Mari kita introspeksi diri kita. Mari kita lihat diri kita. Mari kita lihat hati kita. Apakah hati kita bergetar dengan disebutkannya asma Allah, atau ketika kita mendengar asma Allah disebut kita biasa-biasa saja?
saudara Kompas TV dimanapun Anda berada. Dahulu ketika Umar bin Khattab belum memeluk Islam, ia begitu membenci Rasulullah dan begitu membenci Islam. Suatu hari dia pergi dengan membawa pedang dengan tujuan yaitu ingin membunuh Rasulullah. Saking bencinya kepada Rasulullah, saking bencinya kepada Islam, kok ini orang-orang semakin hari semakin banyak yang memeluk Islam. Maka dia ingin membunuh Rasulullah. Dia pun pergi dengan membawa pedang. Di tengah perjalanan, ia bertemu dengan seseorang yang bertanya, "Hei Umar, mau kemana engkau?" "Aku mau ke rumah Muhammad." "Lalu mengapa engkau membawa pedang?" "Aku ingin membunuh Muhammad, karena dia telah membuat orang-orang memeluk Islam." Orang tersebut pun hanya tersenyum. "Hei Umar, mengapa engkau mau membunuh Muhammad? Lebih baik engkau pergi ke rumah saudarimu." "Kenapa dengan adikku? Kenapa dengan saudariku?" tanya Umar. "Dia telah memeluk agama Muhammad." Umar mendengar saudarinya telah memeluk agama Muhammad, telah masuk ke dalam Islam, darahnya semakin mendidih. Amarahnya memuncak, ia pun tidak jadi pergi ke rumah Rasulullah dan ia pun pergi ke rumah saudarinya dengan tujuan apa? Untuk memarahinya. Diketoklah pintunya, tok 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 tok. Setelah masuk, sebelum dia masuk ke dalam rumah, dia mendengar ada orang membaca sesuatu yang dia tidak tahu apa yang dibaca itu. Begitu sampai, ia bertanya, "Apa kau sudah masuk agama Muhammad?" "Iya, betul." "Keluar dari agama ini." "Tidak mau," kata saudarinya, "karena iman sudah masuk ke dalam hatinya." "Apa yang kau baca tadi barusan?" "Firman Allah." "Coba perlihatkan padaku." "Tidak boleh." "Kenapa?" "Engkau masih kotor. Kalau kau mau lihat, mandi dulu." Akhirnya karena Umar penasaran apa yang dibaca tadi oleh saudarinya, dia pun pergi mandi, membersihkan diri, kemudian datang menghampiri saudarinya dan meminta lembaran yang tadi dibaca oleh saudarinya. "Berikan padaku." Begitu lembar itu dibuka, dia baca, "Bismillahirrahmanirrahim," dengan menyebut nama Tuhan yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Bergetar hatinya. Disebutkan lagi, saya bacakan di sini, "Toha, ma anzalna 'alaikal Qur'ana litashqa." Al-Quran ini tidak diturunkan padamu Muhammad untuk membuatmu susah. "Illa tadhkiratan liman yakhsha," melainkan untuk menjadi peringatan bagi orang-orang yang takut kepada Allah. "Tanzilam mimman khalaqal arda was-samawati al-ula," diturunkan dari oleh Tuhan yang menciptakan bumi dan langit yang tinggi. "Ar-Rahmanu 'alal 'arsyistawa," ialah Ar-Rahman yang bersemayam di arsy. "Lahu ma fis samawati wa ma fil ardi wa ma bainahuma wa ma tahta ath-thara," miliknya lah apa yang ada di langit, apa yang ada di bumi, apa yang ada antara langit dan bumi, dan apa yang ada di dalam tanah. "Wa in tajahhar bil qawli fa innahu ya'lamu sirra wa akhfa," jika engkau mengeraskan suaramu, sesungguhnya dia mengetahui rahasia dan yang lebih tersembunyi. "Allahu la ilaha illa huwa," dialah Allah, tiada Tuhan kecuali dia. "Lahul asma'ul husna," baginya nama-nama yang indah. Bergetar hati Umar bin Khattab. Yang tadinya memusuhi Islam, datanglah hidayah masuk ke dalam hatinya. Akhirnya dia pun pergi menuju rumah Rasulullah. Diketuk pintu Rasulullah. Begitu dibuka, "Ya Rasulullah, saksikanlah bahwa aku percaya, aku menyaksikan tiada Tuhan selain Allah. Dan aku percaya engkau adalah utusan Allah. Ashadu an la ilaha illallah wa ashadu anna Muhammad Rasulullah." Bertakbir semua sahabat di situ. Allahu Akbar, Masya Allah. Inilah bukti iman. Ketika disebutkan asma Allah, Allahu la ilaha illa huwa, lahul asma'ul husna, bergetar hati Umar bin Khattab. Dia pun seketika masuk ke dalam Islam. Subhanallah. Mudah-mudahan kita termasuk
bagian orang yang ketika disebutkan asma Allah semakin bergetar hati kita, hidayah pun menyapa kita, dan kita berusaha untuk menjadi hamba Allah yang terbaik. Saudara Kompas TV, dimanapun Anda berada, jangan kemana-mana, kami akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini. Saudara Kompas TV, dimanapun Anda berada yang dirahmati Allah, masih bersama kami di Mutiara Iman. Ketika hati kita sudah bergetar ketika asma Allah disebutkan, itu menjadi bukti dan ciri-ciri kita termasuk orang-orang yang beriman. Ciri yang kedua adalah alladzina idza dzukirallahu wajadat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Orang-orang yang ketika dibacakan kepadanya ayat-ayat Allah, semakin bertambah kuat keimanannya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah manusia pilihan yang kepadanya Al-Qur'an ini diturunkan, tetapi beliau masih suka mendengarkan bacaan Al-Qur'an dari orang lain. Pernah disampaikan kepada sahabat, "Bacakan Al-Qur'an padaku." Sahabat ini bingung. Ia pun bertanya, bagaimana saya membacakan Al-Quran kepadamu ya Rasul, sementara Al-Quran itu diturunkan kepadamu. Rasulullah menjawab, aku senang mendengar bacaan itu dari orang lain. Al-Quran yang kita dengarkan dengan seksama, dia bisa merubah hidup kita. Karena sesungguhnya bacaan Al-Quran, baik yang membaca maupun yang mendengarkan dengan baik, sama-sama berpahala, sama-sama ibadah kepada Allah. Yang membaca mendapatkan pahala membaca, yang mendengar mendapatkan pahala mendengar bacaan-bacaan ayat suci Al-Quran. Cuman perlu kita pertanyakan, kita lebih suka mendengarkan ayat Al-Quran atau kita lebih suka mendengarkan musik yang begitu indah? Ternyata kebanyakan kita, termasuk saya, mungkin lebih nyaman mendengarkan musik, lagu dan sebagainya ketika diputarkan ayat-ayat suci Al-Quran. Ini menjadi introspeksi bagi diri kita sendiri dan buat saya pada khususnya. Bagaimana cara kita untuk lebih senang lagi mendengarkan bacaan-bacaan Al-Quran? Kalau kita belum bisa membaca Al-Quran dengan baik dan benar, setidaknya kita mendengarkan bacaan itu dari orang lain. Dan tidak bosan-bosan untuk terus mendengarnya. Karena dengan begitu, kita berlatih untuk meningkatkan keimanan kita kepada Allah. Dengan sendirinya kita akan cinta kepada Al-Quran, dan ketika sehari saja kita tidak mendengarkan Al-Quran, terasa gersang hidup kita. Ciri yang ketiga adalah orang yang beriman adalah orang yang bertakwa kepada Tuhannya. Wa ala rabbihim yatawakkalun. Orang yang beriman tidak menggantungkan dirinya kepada selain Allah, kepada benda, kepada sesuatu apapun. Ia tidak percaya seperti itu. Yang ia percaya hanyalah Allah. Karena apa? Yang mampu mengangkat masalahnya hanyalah Allah. Yang mampu melindunginya dari bahaya hanyalah Allah. Yang mampu menolongnya hanyalah Allah. Yang mampu menjawab permintaannya, permohonannya, doa-doanya hanyalah Allah. Jadi orang yang beriman, hatinya mantap, tawakal, dan dia menyerahkan dirinya hanya kepada Allah. Bukan kepada selain Allah, bukan kepada benda, bukan kepada pohon, bukan kepada patung, dan sebagainya. Dan hanya kepada Allah mereka bertawakal. Wa may yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh. Karena dia percaya ketika dia bertawakal kepada Allah, dia akan dicukupkan segala kebutuhan hidupnya. Lalu ciri berikutnya, alladzina yuqimuna shalah. Orang yang beriman sudah tentu dia mendirikan salat. Kita mengaku sebagai orang yang beriman, amantu billah, aku beriman kepada Allah, tapi dia meninggalkan salat. Apakah ini sudah bisa disebut orang yang beriman? Orang yang mengaku beriman tentu tidak akan meninggalkan perintah Allah. Dan sholat adalah perintah yang paling utama yang diperintahkan Allah kepada kita, orang-orang yang beriman. Jadi orang yang beriman
tentu dia akan senantiasa menjaga sholatnya dengan hak-hak rukun-rukunnya, bukan hanya sholat wajibnya, bahkan dia pun mengerjakan sholat-sholat sunnah, rawatib, tahajud, duha, dan sebagainya. Karena sholat-sholat inilah dia mendekatkan diri kepada Allah. Ciri berikutnya, wa mimma razaqnahum yunfiqun, orang yang beriman tidak pelit kepada hartanya. Dia akan menyisihkan hartanya, ia menginfakkan hartanya di jalan Allah. Apa yang telah Allah berikan kepadanya berupa harta, ia yakin bahwa di situ terdapat hak-hak orang lain. Maka dia keluarkan sebagiannya, kadang dengan sedekah, kadang dengan Jumat berkah, atau memberikan sesuatu kepada orang-orang yang membutuhkan, atau menyumbang ke panti asuhan, masjid, musala, dan sebagainya. Maka ditegaskan, ketika seseorang sudah dalam hatinya, dalam dirinya terangkum ciri-ciri tersebut, ditegaskan, ulaika humul mu'minun haqqa. Mereka itulah orang-orang yang benar-benar beriman. Lahum darajatun inda rabbihim. Mereka mendapatkan derajat yang tinggi di sisi Tuhannya. Wa maghfiratun wa rizqun karim. Ia mendapatkan ampunan dan rizki yang mulia. Saudara Kompas TV dimanapun Anda berada, kesimpulannya adalah ketika kita mengaku diri kita sebagai orang yang beriman, tentunya kita akan berusaha sebaik mungkin untuk menetapi keimanan tersebut. Dengan cara apa? Kita periksa diri kita, apakah betul dalam diri kita ini terdapat ciri-ciri yang sudah disebutkan oleh Allah tadi. Ketika disebutkan asma Allah, hati kita bergetar. Ketika ada orang baca Al-Quran, kita bertambah keimanan kita. Dan kita hanya berserah diri kepada Allah. Apakah sholat kita sudah benar? Atau bolong-bolong, tepat waktu, berjamaah, dan sebagainya? Dan bagaimana sifat kita terhadap harta kita? Apakah kita kikir? Apakah kita mudah memberi? Ini semua adalah barometer, ukuran bagi kita agar kita ini bisa berusaha sebaik mungkin untuk menjadi hamba Allah yang beriman. Karena hanya hamba Allah yang berimanlah yang akan mendapatkan pertolongan oleh Allah nanti ketika di hari kiamat nanti. Bahkan orang yang mati dalam keadaan beriman kepada Allah dan tidak menyekutukan apapun dengannya, dakhala jannah. Man mata la yushriku billahi syai'an dakhala jannah. Wa man mata yushriku billahi syai'an dakhala nar. Dan orang yang mati dalam keadaan tidak beriman menyekutukan Allah, maka dia masuk ke dalam neraka. Na'udzubillah min dzalik. Mudah-mudahan kita termasuk hamba-hamba Allah yang beriman, dan mudah-mudahan Allah menyehatkan badan kita untuk terus bisa beramal baik. Amin ya rabbal alamin. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Saudara Kompas TV dimanapun Anda berada, tetap setia di program kesayangan kita ini, Mutiara Iman. Saya undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.